Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas segala perhatiannya berada di channel Facebook Zen Motion Official dan berada di channel YouTube. pada sore hari ini saya sedang bersama Kepala Dusun Tanjung Rambut. Tanjung Rambut. Assalamualaikum Pak Kepala Dusun. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, apa kabarnya? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Masih tetap sehat ya? Tetap. Masih kelihatan ya. ganteng hari ini. Ya, ya. <laughs> Pak Gadus, eh, Pak Kepala Dusun. Ya. Eh, sudah berapa lama tinggal di daerah ini? Daerah ini sudah hampir 50 tahun. Masya Allah. Masya Allah 50 tahun ya. Berarti sekarang usia 60 lebih ya? Ya hampir. Hampir 60 lebih ya. Masya Allah. Allah memberikan kita usia yang panjang, mudah-mudahan usia kita ini menjadi satu yang e, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sebab kata Nabi ketika ditanya oleh seseorang itu Pak Kadus, ya Nabi manusia yang paling baik itu siapa ya Nabi? Nabi menjawab manusia yang paling baik adalah manusia yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalnya. Kemudian orang ini bertanya lagi pada Nabi ya Nabi Orang yang paling buruk itu siapa ya Nabi? Nabi menjawab, manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang Allah panjangkan umurnya tetapi buruk perangainya. Artinya apa yang dijawab oleh Nabi? Sebenarnya adalah bahwa kebaikan yang paling baik adalah manusia yang baik adalah ketika Allah berikan nikmat usia, ketika Allah berikan nikmat hidup, ketika Allah berikan nikmat umur, dia menjadikannya itu sebagai kebaikan. Baik untuk dirinya, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitarnya, dan untuk hamba Allah yang lain. Sementara ada juga sebagian orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan usianya, tetapi menjadi mudarat bagi orang lain dan kerusakan bagi orang lain. Nah, dalam hal ini, Pak Kadus, eh, kalau boleh bertanya, ini anak sudah berapa? anak lima pak alhamdulillah lima berarti udah punya cucu juga oh, ya sudah. Sudah, sudah 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 punya cucu dua orang alhamdulillah jadi ya. eh, bagaimana ini perasaan pak ya. kepala dusun kan sebentar lagi kita masuk ramadan nih ya, ya. <laughs> eh, artinya kita terakhir ramadan sebentar lagi kita masuk ramadan karena besok malam insya allah malam nisfu syaban sebagai pribadi apa perasaan eh, pak Kadus hari Halo, ini pribadi saya pak mungkin saya terasa berbahagia menghadapi bulan ramadan uh, ya bulan ramadan menyambut bulan ramadan itu mudah-mudahan dengan adanya berkah bapak datang ke amin, sini amin 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 untuk menasihat kami dari dusun tanya rambut ini desa hapenbaru, semoga-moga uh, kampung kita sehat walafiat amin 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 panjangkan umur masyarakatnya amin. dimudahkan rezeki mm -hmm. yang halal amin amin itu harapan kami dengan bapak lain-lain hari mendatang itu mengunjungi tempat kami lagi. Amin amin amin. Saya merasa sangat berbahagia karena insya Allah ini adalah merupakan kunjungan tahun kedua ya. Tahun kedua karena kita datang tahun lalu itu di bulan Rajab. Bulan Rajab dan insya Allah besok malam kita sudah masuk Nisfu Syaban, berarti sudah pertengahan bulan Syaban. Mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan usia Pak Kadus atau kepala dusun ini diberkahi oleh Allah. Hidup saya juga diberkahi. Uh, tim saya juga, kemudian Pak Kepala Desa, Pak Sondang Kantona ya. <laughs> namanya itu sudah macam pemain bola Manchester United namanya, uh, Sondang Kantona. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Kecamatan Laur, tepatnya di Desa Harapan Baru ini, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak gadus Yang sudah menemani perjalanan saya jalan-jalan sore ini. Dan insya Allah malam ini ada pengajian terakhir ya. ya di desa ini. wa wa'ayyakum ajma'in. Wallahu'l-mu'afiq ila'akwami'l-tariq. Tumassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak gadus kita.